Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mengintip ataupun mereview tentang pembuatan miniatur truk oleng yang lagi viral sekarang ya. Jadi di kebetulan di tempat saya ada industri rumahan yang membuat miniatur truk oleng, dan ini merupakan salah satu tambahan penghasilan juga ya, karena memang harganya lumayan, itu di kisaran 400-300 per unitnya. Seperti apa keseruannya, kita lihat langsung. Oke okay? Teman, jadi kita sekarang sudah sampai di tempat pembuatan truk miniatur truk oleng. Nah, bisa dilihat tuh di belakang saya lagi membuat apa namanya, miniatur truk oleng ya. Seperti apa prosesnya tuh, bisa dilihat di bawah. Oke, jadi begini teman-teman prosesnya. Yang pertama adalah pembuatan baknya dulu ya. Itu pertama-tama ya dari kayu, bisa dari kayu, bisa dari triplek ya. Nanti dipaskan dan nanti dihamplas dulu, lalu didempul pakai apa itu? Pakai normal. Apa? Ya, jadi begitulah prosesnya. Itu lagi pembuatan bak. Oke, ini bisa dilihat banyak ini yang udah jadi apa? Setengah jadi ya. Lagi proses finishing. Dan ini teman-teman merupakan pembuatan kepala mobil truk ya. Tuh. Seperti ini. Ini semuanya dari kayu, teman-teman. Oh. Dan ini lumayan. Harganya itu bisa mencapai 300, 350 sampai 400 ribu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang daripada nganggur ya, bisa mencoba membuat truk miniatur truk oleng. Nah, banyak teman-teman tuh. Inilah prosesnya. Ini merupakan kepala ya, kepalanya. Kita bisa lihat yang lainnya. Oh, nanti setelah dihamplas gitu, nanti ditempel dengan stiker seperti ini, teman-teman tuh. Dan di sini bisa memesan sesuai dengan keinginan pembeli. Seperti ini nih. Ini merupakan foto anak. Ini namanya Sandi Septiandi. Jadi di sini bisa memesan sesuai keinginan kita. Oh, ini pembuatannya. Pembuatan bak ya. Ini lagi membuat bak. Nah, nanti pembuatan gambarnya di sini, teman-teman tuh. Nah, ini si Babang ini nih lagi ngedesain. Mendesain bak dari miniatur truk tersebut tuh, bisa dilihat. Jadi nanti di print ataupun di cutting seperti itu. Jadi di sini bisa memesan sesuai dengan keinginan dari pembeli, mau apa, seperti apa, coraknya seperti apa, ataupun namanya seperti apa. Jadi bisa dipesan di sini. Bagi teman-teman yang mau memesan bisa ataupun komen meminta, ataupun nanti dikasih nomor WA ya. Mau minta juga boleh. Mau minta juga boleh. Ini lumayan teman-teman nih. Ini pembuatan truk. Nah, nanti di print seperti ini nih. Ini merupakan kayak stiker lagi. Ini merupakan pembuatan apa namanya, spakbor. Spakbor ya. Spakbor ini lampu, ada lampu-lampunya. Dan di sini bisa sesuai keinginan mau model apa, ada truk biasa, Mitsubishi, Isuzu ataupun Scania kayak gini. Bisa dibuat di sini, teman-teman. Dan di sini tuh. Ini memakai
bannya itu pakai kayu, teman-teman. Jadi awet nih. Tuh. Sisi pakai kayu dibuletin, nanti dihamplas ya di sana nih. Ini alat-alatnya tuh. Dihamplas, dipotong, bisa. Dan ini sudah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, teman-teman. Karena memang dijual via online juga. Di Facebook, di IG, di WhatsApp. Nah, ini merupakan salah satu ban. Tuh, ban yang udah dicet nih. Tuh. Dan pembuatan truk ini bisa memakan waktu 3 hari baru selesai. Karena memang harus detail dan juga susah karena barang-barangnya pada kecil semua. Ini merupakan pesanan baru 2 yang baru mau jadi. Tuh. Ini udah masuk ke tahap finishing yang ini. Oke, teman-teman, jadi ini dicat ya. Ini merupakan untuk bak ya. Dicat, nanti setelah dicat itu ditempel dengan stiker, tapi stikernya itu pasti awet. Tuh, kayak gini. Dan ini bannya tuh. Kayak brownies ya. Tuh, mantap. Ini udah berapa unit ya kemarin? Udah banyak pokoknya. Nah, ini merupakan untuk di pinggirnya nih kayak gini. Ini dari kayu juga. Dan ini orang-orang yang pembuatnya ini Pak desainer. Oh. Bisa memesan sesuai dengan keinginan pakai foto, nama sesuai dengan keinginan. Dan selain itu, di sini juga membuat papan nama, name tag, kartu siswa, kartu mahasiswa. Ini seperti ini nih. Petunjuk arah buat di ruangan, di rumah sakit, di mana. Jadi bisa memesan, atau misalkan mau seperti ini, bisa. Oke, jadi begitu teman-teman, pembuatan miniatur truk oleng di tempat saya. Tuh, bisa dilihat banyak banget. Dan seperti itulah prosesnya. Pertama ya, pembuatan kepala dulu, lalu setelah itu membuat baknya. Setelah itu di setel ya, nanti jadinya seperti ini nih. Baru setelah itu pakai ban dan selesai. Tapi sini enggak ada ya yang udah jadi, karena kemarin baru dikirim, teman-teman. Tuh, ini merupakan yang udah mau jadi tuh. Dua bersaudara. Nih, kakak beradik, bisa pakai foto. Di sini pakai foto tuh, teman-teman. Nah, ini bisa dibuka. Satu. Kayak mobil aslinya bisa seperti ini. Dan nanti katanya mau berinovasi memakai remote ya, mudah-mudahan pakai lampu nanti bisa. Dan ini mau bisa mencapai harga 300 400 sampai 500 per unit, tergantung kesulitan dan juga desain yang diinginkan oleh teman-teman. Ini banyak banget tuh. Ini pembuatan spakbor.
pantalon. Ya, begitulah teman-teman tuh pembuatan miniatur truk oleng. Bagi teman-teman yang mau pesan, sekali lagi bisa komen nanti di bawah, dan juga nanti saya akan kasih nomor, dan ini bisa dikirim ya via nanti via JNT atau JNE bisa dikirim. Oke teman-teman, jadi begitulah proses pembuatan dari miniatur truk oleng. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah untuk mendapatkan tambahan penghasilan lumayan. Dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video unik lagi dari channel ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.